Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cara untuk bikin cap, ya cap ujungan tapi makainya shibori dia teman-teman. Jadi sangat mudah dan sangat praktis untuk pembikinannya. Terima kasih juga teman-teman sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan kalian disehatkan, dibanyakin rezeki. Yang barokah teman-teman. Nah, inilah cara untuk pembikinan shibori ya. Shibori insulation namanya ini teman-teman. Nah, jadi dia sangat mudah dan sangat praktis untuk pembikinan shiborinya. Nah, tinggal di lipat kanan kiri teman-teman. Nah, itu hasilnya. Nah, sangat praktis. Nah, kita lihatin juga nih. Kita dari depan nih teman-teman. Nah, oke ya, untuk sahabat-sahabat subscriber, kita kasih tahu cara untuk shibori teman-teman. Untuk shiboriannya itu ada komenan ya dari teman kita, 4 inci kali 50 itu 50 apa katanya Bang? Itu thickness rock wall ataupun thickness ketebalan ya teman-teman ya. Jadi 50 itu 50 mili ya makanya ya. Kalau jadi senti kan ketemunya 5 senti dia teman-teman. Jadi 4 inci kali 50 mili dengan ketebalannya teman-teman. Oke, terima kasih dukungannya. Jangan lupa sambil nonton sambil like jempolnya dan sambil subscribe yang belum subscribe teman-teman. Mudah-mudahan kalian disehatkan jasmani rohaninya, dibanyakin rezekinya sama Allah. Nah, ini caranya sangat praktis dan sangat mudah teman-teman untuk pembikinan cap ujungnya ya teman-teman ya. Dia sangat cepat dan sangat praktis. Nah, sudah lihatin ya teman-teman ya. Sangat bagus, sangat rapi teman-teman. Nah, ini kita jadi satu arah dulu teman-teman. Satu arah, habis satu arah selesai, kita balik arah lagi teman-teman. Jadi hasilnya rata dan praktis.